Mantap. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama saya. Hari ini saya mau bikin bongkok dan bahannya itu dari pisang ya, pisang dan juga terigu. Habis dikasih terigu, selanjutnya dipenyet-penyet kayak gini sampai benar-benar halus. Untuk pisangnya saya menggunakan 9 buah pisang dan pisangnya pisang bangka ya, pisang yang wangi itu. Untuk terigunya pakai secukupnya. Dan ini juga ada gula, nanti dipakai secukupnya ya. Jika pisang dan juga terigunya sudah kalis, jangan lupa ditambahkan gula ya. Kasih secukupnya, sesuai selera ya. Ini dia kue bongkok khas kampung ya. Untuk selanjutnya saya akan membuat air gula untuk kolang kalingnya. Masukkan gula secukupnya. Lalu tambahkan santan. Tambahkan air 500 ml. Jangan lupa diaduk dan tambahkan juga daun pandan ya. Tunggu sampai benar-benar mendidih. Jika air gulanya sudah mendidih, tambahkan kolang kaling yang sudah direbus tadi ya. Ini sudah matang, kita akan angkat ya.
kalengnya siap disajikan. Mari teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mari kita buka puasa ya. Yuk baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqa tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini enggak masak kan, teman? Enggak masak. Masak sih ada, cuman yang di yang dibikin takjil aja ya. Ini ada apa ini teh kolak kolang-kaling ataupun kolak caruluk. Ini juga ada apa sih namanya? Sale ya, dan ini ada bongko, kue bongko ataupun itu pais pisang sama terigu. Pais pisang sama terigu, kita cobain ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Cuman ini enggak pakai campuran ya. Mantap. Cobain ini. Bongkoknya banyak. Bongkok. Pas A. Pas ya? Ya, jadi nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek ya, jadi pas. Ya teman-teman, ini namanya apa? Kue apa? Pisang sama terigu ya? Apa istilahnya? Di kita namanya bongkok. Bongkok banyak. Menyakan nih. Pembuatannya sangat mudah, rasanya mantap. Kalau di tukang dagang-dagang biasanya itu ini 1000 ya. Atau 2003. Isinya itu beraturan. Ini mah ada gede ada kecil, pokoknya mantap. Kenyal-kenyal ya tuh. Oh, yang bikin kenyal ini mah. Habis 3 udah gak makan lagi. Oke, habis terawih makannya. Ini sale ini. Lanjut ini lagi. Ini habis kan? Kenyal-kenyal.
Sisa dua. Neng, ini apa? Masih Neng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup ya. Nanti habis isa, habis terawih disambung lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.